Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair, Rabbi tamim bil khair, Rabbi tamim bil khair, amma ba'd. Marilah kita awali taklim kita pada kesempatan ini dengan baca suratul Fatihah. Kita tujukan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya, pada para guru kita, khususnya mereka yang telah mengajar kita agama, pada para orang tua kita, bapak ibu kita, kakek nenek kita, serta keluarga kita dan saudara kita seagama, kepada mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, al-ahya'i minhum wal amwat, kepada muallif kitab ini dan pada para pendiri dan para pengurus masjid ini, serta kita iringi niat mudah-mudahan taklim kita ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga dipanjangkan umur kita, semoga ditetapkan iman dan Islam kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kita, semoga dimaafkan dosa-dosa kedua orang tua kita, semoga dimaafkan dosa keluarga kita, semoga dijauhkan dari malapetaka, semoga dimurahkan rezeki kita, semoga dimudahkan segala urusan kita, semoga Allah menjadikan kita yang selalu istiqomah dalam mengerjakan ibadah, dan semoga Allah mematikan kita dalam keadaan khusnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan kita masih tentang adabus siyam. Adab berpuasa. Puasa, kalau kita dalam keadaan puasa, harus kita jaga puasa itu, yakni kita jaga anggota badan kita, kita jaga lahir batin, kita jaga sehingga puasa kita benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini akan kita bahas tentang sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Fa fil khabari khamsun yuftirna as-sha'ima. Al-kadhibu wal-ghibatu wal-namimatu wal-yaminul kadhibatu wal-nadhru bisyahwat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam innamas shaumu junnatun fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfus wala yafsuk wala yajhal. Fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim. Fa fil khabari, maka tersebut di dalam hadis, berarti Nabi mengatakan khamsun, ada lima perkara yuftirna yang bisa membatalkan as-sha'ima, akan orang yang puasa. Jadi kata Nabi ada lima perkara, di mana lima perkara ini kalau dikerjakan oleh seseorang yang sedang mengerjakan puasa, maka puasanya batal,
Cuma yang dimaksud batal di sini adalah batal pahalanya. Puasanya tetap jadi sah, tapi pahalanya enggak dapat orang itu. Nah, kalau kita puasa sah, tapi tidak dapat pahala, rugi enggak ya? Rugi, maka jangan sekali-kali kita kerjakan yang lima perkara ini. Biar puasa kita tidak batal. Biar puasa kita sah dan dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Lima perkara itu apa saja? Pertama, al-kadzibu, dusta. Bohong. Tuh. Dusta. Sedang berpuasa, orang yang puasa itu kadzib, dusta, bohong, tuh. Maka puasanya sah tapi tidak dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dapatnya berarti cuma lapar dan haus saja. Tuh kadzib. Jangan bohong. Bohong dengan istri, bohong dengan suami, bohong dengan anak, bohong dengan guru, bisa juga tuh. Dengan guru bohong, bohong dengan tetangga, jangan dikerjakan. Kalau itu dikerjakan, nanti bisa mengakibatkan puasa tidak dapat pahala. Itu satu ya, kadzib. Bohong dengan binatang pun enggak boleh. Emang bisa bohong dengan binatang? Kenapa enggak? Ada orang panggil ayam, punya ayam, manggil ayam, ker, ker, begitu ya. Tangannya sambil menggenggam, ayamnya ngeliat, akhirnya ayamnya datang, panggil ker, ker, gitu. Sampai di depan orang yang memanggil, ayamnya itu sampai di situ, tangannya dibuka, ternyata kosong. Enggak ada makanan, jagung enggak ada, beras enggak ada, kedelai enggak ada tuh. Kan bohong pada ayam, itu juga enggak boleh. Jangan bohong dengan binatang, jangan tuh. Itu yang pertama, al-kadzib. Wal ghibatu, dan ghibah, mengumpat, menggunjing orang. Suka ngata-ngatain orang, buka aib orang, aib cacat orang dibuka, diomongkan kepada orang lain, biar tenar katanya, biar puas katanya. Puas sih puas, tapi pahala puasa nggak dapat, rugi. Maka jaga baik-baik tuh, kalau sedang puasa ngobrol dengan kawan, ngobrol yang baik-baik saja. Siang hari sudah selesai sholat berjamaah, lor, belum pulang, masih istirahat di masjid, ngobrol dengan kawan, obrolin, ente udah berapa juz baca Quran, ini harinya udah hari 17 nih, nah tanya begitu, bagus. Oh, saya baru 8 juz, kalau ente saya sudah 10 juz, nah gitu. Dibicarakan yang baik-baik. Bicarakan lagi. Anggota keluarga kamu berapa? 5. Saya, istri, anak 3, kan 5. Jadi nanti fitrahnya berapa? Ya dihitung aja. Nah, itu membicarakan begitu bagus. Jangan gunjing orang. Begitu. Jangan gunjing orang. Itu yang kedua. Jadi kalau ada orang puasa, lagi puasa, gunjing orang, pahala puasanya nol. Nggak dapat sama sekali. Rugi, rugi itu. Jangan menggunjing orang. Sedangkan yang ketiga, wan-namimatu, dan mengadu domba. Suka mengadu domba. Mengadu domba. Si A diadu domba dengan B. Sedangkan yang mengadu domba namanya C. C lagi puasa.
pahalanya enggak dapat sama sekali itu. Mengadu domba itu, diadu, dibujuk-bujuk biar berantem dengan si A. Si B akhirnya mau, ya saya berantem. Tuh, namimah, namimah. Jangan sampai. Itu yang ketiga. Sedangkan yang keempat, wal yaminul kadzibatu, sumpah yang palsu, sumpah yang dusta. Ada orang sedang puasa, ngambil dompet orang, dompet teman diambil. Akhirnya ketahuan orang. Yang kehilangan ngomong, siapa ngambil dompet saya? Lagi ditinggal di sini. Saya wudu sebentar kok. Enggak ada. Yang lihat ngasih tahu si A yang ambil. Si A lagi puasa, yang ambil itu. Didatangin, diparanin oleh yang kehilangan dompet. Tanya, kamu ambil dompet saya ya? Demi Allah, saya tidak ngambil dompet kamu. Tuh. Padahal ambil. Sumpah demi Allah. Itu namanya dusta. Sumpahnya sumpah dusta. Palsu. Enggak boleh semacam itu. Kalau itu dikerjakan, puasanya enggak dapat pahala. Enggak dapat pahala. Tuh. Itu berarti double tuh dosanya. Double mencuri. Yang kedua kali double dusta yang palsu. Apa? Sumpah yang palsu. Sumpah yang palsu itu. Itu dua kali itu dosanya. Double. Nah, jangan sampai mengerjakan yaminul kadzibah. Sumpah yang palsu jangan. Itu yang keempat. Yang kelima, wan nadharu bisyahwatin, melihat dengan syahwat. Melihat dengan syahwat. Siapa yang dilihat? Terutama orang lain. Ada orang lelaki lagi puasa siang hari, mau berangkat kerja jam 7, papasan dengan seseorang lain jenis. Diliatin, ngeliatnya sambil Masya Allah, sambil ngotot ngeliatnya, sampai akhirnya punya syahwat. Wah, punya syahwat. Sampai bangun tuh. Itu bisa membatalkan pahala puasa. Sampai bangun bisa membatalkan pahala puasa. Gitu. Jangan ya, jangan. Maka jaga mata, jaga ketika berpuasa. Berangkat, mau kerja, papasan dengan orang yang lain jenis, ya sudah melihat pertama kali sekali terus melengos saja, terus nggak usah dilihat lagi gitu. Jadi kalau pertama kali melihat terus melengos nggak dosa, enggak. Yang dosa itu adalah nadrotun ba'da nadrotin, melihat setelah melihat. Melihat nih contoh, melihat melengos, dilihatin lagi, itu namanya melihat setelah melihat. Itu nadrotun ba'da nadroh. Itu enggak boleh semacam itu. Itu cuma lelaki saja. Sama perempuan juga begitu. Enggak boleh melihat pada lelaki yang bukan mahramnya. Tapi kalau cuma melihatnya sekali terus, enggak usah dilihat terus, enggak apa-apa. Tapi kalau ngelihat sekali, melengos, lihatin lagi. Yuh, cakep banget ya. Janggutnya cakep. Alisnya cakep, itu tuh. Itu namanya nadrotun ba'da nadroh, melihat setelah melihat, itu yang tidak boleh. Jadi itulah ada lima perkara yang bisa membatalkan pahala puasa. Waqala, dan telah berkata, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamas shaumu junnatun, fa idza kana ahadukum shaiman fala yarfuth wala yafsuk wala yajhal fa inim ru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim. Kata Nabi ini, innamas shaumu, sesungguhnya puasa itu junnatun, tameng. Tahu tameng? Benteng. Puasa adalah benteng antara orang itu dengan
kesengsaraan yaitu neraka. Jadi kalau ada orang puasa berarti lagi membentengi jiwanya, dirinya agar tidak masuk ke dalam neraka. Fa idza kana, maka apabila ada ahadukum, salah satu di antara kamu shaiman itu sedang berpuasa, fala yarfuth, maka janganlah dia berkata kotor, wala yafsuk, dan jangan durhaka, berbuat fasik, durhaka itu, wala yajhal, dan jangan berbicara seperti, atau jangan berbuat seperti perbuatan orang yang bodoh. Fa in imru'un, maka jika seseorang qatalahu, memeranginya, memerangi orang yang, atau memusuhi, begitulah, memusuhi orang yang puasa, aw syatamahu, atau mencaci makinya, falyakul, maka hendaklah orang yang berpuasa itu berkata, inni shaimun, saya orang yang sedang puasa. Tuh. Jadi kata Nabi, puasa adalah tameng, tabir, aling-aling, dinding antara orang itu dengan neraka. Berarti selamat. Dengan puasa itu orang itu selamat, tidak akan kecebur ke neraka. Maka kata Nabi, kalau ada salah satu di antara kamu sedang berpuasa, fala yarfuth, jangan sekali-kali berkata kotor. Omongannya yang baik-baik. Ngomong kotor, puasanya nanti batal, batal pahalanya. Jaga mulut. Jaga mulut tuh, fala yarfuth. Ya, jaga mulut. Apalagi kalau lagi puasa ya, maaf. Gampang sekali orang tersinggung kalau ada orang ngomong, ya sedikit aja ngomong jelek gitu. Yang diomong, oh bisa marah. Kalau sudah marah, mah bagaimana akhirnya? Bisa berantem. Sampai berantem, pahalanya gimana kira-kira? Gak dapat puasa, gak dapat pahala. Fala yarfuth, wala yafsuk, dan tidak boleh berbuat fasik atau durhaka. Durhaka pada orang tua, durhaka pada Allah, pada Rasulnya, apalagi Masya Allah lagi puasa, berani pada orang tua, berantem pada orang tua, ya Allah, gak diredi orang tua nanti itu, semacam itu. Dan tidak boleh, wala yajhal, dan tidak boleh berbuat seperti perbuatan orang yang bodoh, mengerjakan sesuatu seperti orang yang tidak tahu hukum sama sekali. Itu mengerjakan sesuatu seperti perbuatan orang yang bodoh. Jangan. Jangan kerjakan. Ingat lagi puasa. Maka di sini kata Nabi, fa in imru'un qatalahu aw syatamahu falyakul inni shaim. Kalau ada orang mengganggu orang yang sedang puasa. Ada orang sedang puasa diganggu, supaya berkata itu yang diganggu, yang lagi puasa, maaf, saya lagi puasa. Ngomong begitu, fal yakul inni shaim. Maaf, jangan kau ganggu saya lagi puasa. Itu untuk puasa sunnah atau fardu, sama ketika mengerjakan puasa fardu, apalagi harus dijaga baik-baik. Puasa sunnah pun begitu. Lagi puasa, ada orang ganggu, ucapkan, saya lagi puasa. Jangan ganggu ya, jangan. Begitu tuh. Fal yakul inni shaim. Ucapkanlah kepada mereka yang ganggu itu, bahwa saya sedang puasa. Selamat puasa kita. Begitu ya. Kita teruskan. Tsumma jtahid an taftura ala ta'amin halalin. Kemudian bersungguh-sungguhlah kamu, an taftura, bahwa berbuka kamu, ala ta'amin halalin, atas makanan yang halal. Ingat, kalau kita puasa siang hari, lapar sudah dapat, haus sudah dapat, biar kita sempurna puasanya itu, tolong jangan sekali-kali kita berbuka dengan makanan yang haram. Tapi di sini diterangkan antafturo ala ta'amin halalin, supaya kita usaha dengan sekuat tenaga
apa yang kita makan untuk berbuka puasa, apa yang kita minum untuk berbuka puasa adalah makanan dan minumannya adalah yang halal. Makanannya halal. Sempurna puasa kita berarti. Jangan yang haram. Puasanya bagus. Enggak ngatain orang, mulut dijaga. Enggak namimah, mengadu domba tidak. Bukanya dengan barang yang haram. Wah, sia-sia. Sia-sia. Tapi usahakanlah summajtahidu. Sungguh-sungguhlah kita berpuasa, berbuka puasa itu dengan makanan yang halal. Ala ta'amin halalin. Gitu. Tapi ingat, wala tastaksir, dan janganlah kamu memperbanyak makanan. Fatazidu, maka kamu menambah alama atas apa-apa takuluhu yang kamu memakannya. Kula lailatin, setiap malam. Fala farqa, maka tidak ada perbedaan. Idastawfaita, apabila kamu melakukannya. Mata tadu, apa yang kau biasakan. Antak kulahu, bahwa kamu akan memakannya. Daf'ataini, dua kali. Fi daf'atin wahidatin, dalam satu kali makanan. Maksudnya, walaupun kita makan dengan makanan yang halal ketika berbuka, kita tidak boleh makan sebanyak-banyaknya. Ini dimakan, Allahu Akbar. Sehingga makanan mestinya dimakan dua kali, dimakan satu kali. Allahu Akbar. Ini bukan berbuka puasa loh begitu. Apa namanya? Balas dendam. Tahu balas dendam. Iya, sehari gak makan kan? Sehari gak makan. Sekarang maghrib. Udah. Ini makan. Minumnya juga begitu. Ini minum. Mestinya dimakan dua kali, bisa untuk dua kali, dimakan satu kali, masya Allah, itu balas dendam tuh. Jangan ya, walaupun tuh halal, tapi jangan. Ingat, nanti ada sholat terawih, ada kan? Iya, ada sholat terawih. Kalau kita terlalu kenyang, bagaimana terawihnya nanti? Nggak mampu, begitu. Jadi jangan terlalu banyak makan ketika berbuka puasa. Walaupun itu halal yang dimakan. Bagi lagi yang haram, tidak boleh dimakan. Tidak boleh itu. Wa innamal maksudu bisyami kasru syahwatika wa tad'ifu kuwatika litakwiya biha ala taqwa. Wa innamal maksudu, dan sesungguhnya maksud bisyami dengan puasa, tujuan puasa itu apa? Tujuan puasa adalah kasru syahwatika, yaitu memecahkan syahwat kamu. Wa tad'ifu quwwatika, dan melemahkan kekuatan kamu. Litaqwiya, supaya kamu kuat biha dengannya, alat takwa, untuk melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Tuh. Jadi tujuan puasa adalah memecah, melemahkan syahwat. Syahwat makan, syahwat juga kan namanya, syahwat makan. Dari pagi, dari subuh, lapar terus, haus terus tuh. Begitu maghrib kan syahwat makan ada kan, asal orang itu sehat tuh. Syahwat makan ada. Lihat itu. Mau saya makan. Jangan, syahwatnya direm, diredam tuh syahwatnya. Walaupun tumuk punya kamu dan halal, tapi di stop. Sudahlah, kalau sudah makan ini sudah cukup, sudah. Jangan dimakan semuanya. Ini makan semuanya. Setupnya dimakan. Sudah setup, bikin apa lagi? Biji salak, sampai biji salak dimakan, subhanallahiladzim. Apalagi ininya dimakan. Itu berarti tidak bisa meredam syahwat. Tidak bisa meredam kemauan makan. Tolong. Apalagi maaf, misalnya. Ada orang berbuka puasa. Makannya luar biasa semacam itu tadi.
ini dimakan, makan. Maaf, akhirnya sampai kekenyangan misalnya, ini cuma misal. Begitu kekenyangan, pingsan. Diobatin gak bisa. Maaf, ini cuma maaf. Misalnya sampai meninggal dunia. Ya Allah, ada kedengaran. Ada orang meninggal tuh, di mana? Kebon Sirih. Kenapa? Berbuka puasa, makannya luar biasa. Kekenyangan sampai meninggal. Yang mendengar, rasain loh. Iya, yang mendengar begitu, rasain loh. Dasar rakus begitu tuh. Makan kebangetan. Begitu tuh. Itu yang mendengar begitu. Tapi beda dengan kalau ada orang meninggal dunia, mati kelaparan. Kedengaran. Di Kebon Sirih ada orang meninggal. Kapan? Tadi. Kenapa? Kelaparan. Lagi buka puasa ya? Lagi puasa orangnya? Iya puasa, tapi gak ada yang dimakan untuk buka. Akhirnya dia mati, meninggal kelaparan. Yang meninggal, subhanallah, tuh didoain. Mudah-mudahan puasanya diterima oleh Allah, dosanya dimaafkan oleh Allah. Begitu didoakan. Beda dengan tadi, mati kekenyangan. Oh, orang mendengar kebangetan dasar, rakus dan seterusnya begitu tuh. Begitu ya. Jadi walaupun itu halal, ketika kita berbuka puasa harus pakai ukuran. Malah kalau bisa makanlah sekedarnya aja. Yang penting sudah dibatalkan nih puasa. Sebab saya mau terawih. Jadi terawihnya ringan. Sudah terawih selesai baru pulang. Makan lagi silakan. Gitu. Soalnya kalau diborong makannya pas maghrib itu, nanti keberatan, terawihnya jadi berat. Terawihnya jadi ngantuk. Apalagi bacaan imamnya panjang-panjang. Surat Al-Baqarah dibaca. Waduh, ngantuk banget. Akhirnya terawih cuma satu malam itu. Besok siapa imamnya? Si A. Ah, nggak ikut lagi saya. Kenapa? Bacanya panjang-panjang. Begitu tuh. Jangan tuh ya. Supaya dijaga. Jadi maksud puasa adalah meredam syahwat dan melemahkan kekuatan. Supaya apa? Supaya bisa dengan kekuatan itu, akhirnya orang itu bisa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa, ditingkatkan takwanya itu. Fa idza akalta isyatan, maka apabila kamu makan isyatan di waktu sore, matadarakta, apa-apa yang kau susulkan bihi dengannya, ma apa-apa fataka yang lewat pada kamu, dohwatan di waktu pagi, fala faidata, maka tidak ada faidah fi shaumika, pada puasa kamu. Maksudnya bagaimana? Kalau makan sore berarti buka puasa itu kan? Ya, buka puasa makan sore itu. Terus punya angan-angan, kalau saya makan pagi segini. Tapi tadi pagi kan gak makan sebab lagi puasa. Maka sekarang sudah waktunya berbuka puasa, saya double lagi. Yang makan pagi saya double, saya makan sekarang. Itu juga tidak bagus, tuh. Ya sudahlah. Yang pagi tidak makan memang lagi puasa, ya enggak. Jadi buka puasa ya secukupnya saja. Nanti kan walaupun makan pagi tidak, kan nanti makan sahur begitu. Makan sahur juga begitu ya, jangan terlalu banyak. Nanti kalau terlalu banyak jadi ngantuk terus begitu. Waqad sakulat, dan sungguh berat alaika atas kamu, ma'iddatuka perut kamu, wa ma wiha'un, dan tidak ada tempat abghadu yang lebih dibenci ilallah oleh Allah Ta'ala, min batnin dari perut mulia yang dipenuhi, min halalin dari barang halal. Fakaifa idza mulia, maka apabila dipenuhi itu perut min haram. Kalau diisinya luar biasa tuh,
Perut jadi berat, perut jadi berat. Sedangkan wa mawi'un dan tidak ada tempat bejana yang lebih dibenci oleh Allah daripada perut yang diisi dengan barang yang halal. Tuh. Perut kan sama dengan bejana kan? Tahu bejana kan? Bejana. Bejana baskom, tahu baskom? Diisi, diisi, diisi. Nah, di sini diterangkan tidak ada bejana, tidak ada tempat yang dibenci oleh Allah daripada perut yang diisi dengan barang yang halal, dipenuhi dengan barang halal. Perut dipenuhi dengan hal, barang yang halal, itu dibenci oleh Allah. Ini dimakan, ini dimakan, ini dimakan, akhirnya kan penuh sekali. Nah, yang semacam itu dibenci oleh Allah. Itu menunjukkan orang itu rakus. Itu dipenuhi dengan barang halal saja Allah benci, apalagi dipenuhi dengan barang haram tuh. Dipenuhi dengan barang haram tuh. Ini haram dimakan, ini haram lagi diembat, ini haram lagi diembat lagi. Wah, lebih-lebih itu. Dipenuhi dengan barang halal saja dibenci oleh Allah, apalagi barang haram begitu. Maka biar tidak dibenci oleh Allah, makan sekadarnya. Maka bila perlu kita perhatikan, perut itu dibagi tiga macam, dibagi tiga bagian. Sepertiga untuk tempat makanan, sepertiga. Sepertiga untuk tempat air, sepertiga untuk tempat hawa. Bisa sehat toh, orang itu bisa sehat. Makanannya sekedarnya saja, sepertiga perut lah. Minumannya sepertiga, sepertiga untuk hawa. Coba kalau diisi semuanya dengan makanan, hawanya nggak ada makan, nggak ada tempat. Airnya, tempat airnya nggak ada tempatnya, airnya nggak ada tempat. Akhirnya bagaimana? Ya, kelimpungan yang punya perut itu, begitu tuh. Maka perut supaya dibagi menjadi tiga, sepertiga sekali lagi ya, sepertiga untuk tempat makanan, sepertiga untuk tempat air, dan sepertiga untuk hawa. Perlu hawa, kalau nggak ada hawa, wah mau jadi apa perut kita itu? Fa idza arafta makna shaum, maka apabila kamu mengetahui makna shaum arti puasa, fastaksir, maka banyak-banyaklah kamu minhu dari puasa, mastata'ta semampu kamu. Fa innahu asasul ibadati, maka sesungguhnya puasa itu adalah dasar dari ibadah. Wa miftahul qurbati, dan kunci mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah tahu arti puasa, maka banyak-banyaklah kamu mengerjakan puasa. Yang dimaksud banyak-banyak mengerjakan puasa, puasa sunnah. Ramadan kan cuma satu bulan. Satu bulan Ramadan ada yang 30 hari dan ada yang 29. Yang 31 enggak ada. Tapi kalau sudah kita kerjakan, kita ketahui arti dari puasa, bisa meredam syahwat tuh. Bisa orang itu jadi lunak hatinya tuh. Tahu arti puasa, maka banyak-banyaklah puasa sunnah. Senin puasa, Kamis puasa, puasa Daud sehari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak. Puasa Ayyamil Bid, hari yang putih, tanggal 13, 14, 15 bulan Hijriah, bulan Rajab, bulan Syakban tuh. Itu Ayyamil Bid. Terus misalnya mau puasa yang 3 hari per bulan, boleh tanggal 1, 2, 3 silahkan, atau 13, 14, 15 silahkan, atau tanggal terakhir. Dilihat bulannya ada berapa hari, 30. Kalau 30 berarti dari 28, 29, 30 puasa. Kalau harinya cuma 29 berarti dari 27, 28, 29 puasa. Itu puasa sunnah. Kalau kita sudah tahu makna puasa semacam itu, kerjakan puasa sunnah. Kerjakan puasa sunnah. Begitu. Nabi mencontohkan. Mau sarapan pagi enggak ada makanan, tanya sama istrinya. Istri, ada makanan sama sarapan pagi nih. Aduh, enggak ada makanan Nabi, langsung niat puasa, puasa sunnah.
Emang boleh dia puasa sunnah itu siang hari sebelum lohor boleh, kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasa fardu niatnya harus malam hari. Begitu. Bisa enggak kira-kira kita? Mau sarapan pagi, tanya istri, ada makanan ibu? Enggak ada sama sekali. Ya sudahlah saya puasa. Nah, bisa enggak kira-kira? Kalau bisa, oh bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Qala Rasulullah, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah taala, Allah berfirman. Ini hadis qudsi berarti. Kullu hasanatin bi asyri amsalih ila sab'i mi'ati di'fin illa shauma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kata Nabi dalam hadis qudsi, kullu hasanatin, setiap kebaikan bi asyri amsalih pahalanya 10 lipat. Setiap kebaikan pahalanya 10. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 lipatan. Sampai 700. Ini pahalanya, ini mengerjakan begini pahalanya 10 sampai 700. Sampai 700. Illa shaum, kecuali puasa. Kalau puasa berapa pahalanya? Fa innahu li, kata Allah, maka puasa itu bagiku. Wa ana, dan sesungguhnya aku. Wa ana, dan aku ajzi bihi, membalas dengan puasa itu tadi. Pahala puasa tidak bisa dihitung pahalanya itu. Saking banyaknya di sini diterangkannya, puasa itu urusan saya, kata Allah. Saya yang akan membalas kepada orang yang puasa itu tadi. Begitu tuh. Saya yang akan membalas pada orang yang puasa itu tadi. Tuh, maka kecuali kita kerjakan puasa yang fardu, kalau kita sempat puasa sunnah, kerjakanlah puasa sunnah. Ini malam hari ini adalah malam terakhir bulan Jumadil Akhir. Besok malam, malam apa namanya? Malam Senin, sudah tanggal 1 Rajab. Tanggal 1 Rajab. Kalau mampu tuh, kerjakanlah puasa Rajab 1 bulan, Syakban 1 bulan, Ramadan 1 bulan. Hebat banget. Nabi menyatakan, setiap manusia nanti di padang mahsyar dalam keadaan lapar, haus, kecuali para nabi, keluarga nabi. Keluarga nabi yang tentunya yang beriman kan dengan nabi. Nabi Ibrahim bapaknya kan enggak beriman, ya enggak gitu. Lapar gitu. Jadi kecuali para nabi enggak lapar. Keluarga nabi enggak lapar. Ada lagi yang tidak lapar? Ada. Yaitu orang yang puasa nyambung, puasa Rajab, Syakban, Ramadan. Tuh, nanti di sana enggak ada rasa lapar. Begitu bangkit dari kubur enggak ada rasa lapar. Seger, enak gitu. Sebab laparnya sudah diborong ketika di dunia. Tuh. Jadi kalau besok kok bisa puasa 3 bulan, bagus banget. Mulai Senin besok puasa. Senin puasa terus Rajab tuh 1 bulan. Syakban 1 bulan, Ramadan 1 bulan. Bagus banget tuh. Bagus banget tuh ya. 3 bulan, berapa hari? Taruhlah 90 hari. Begitu tuh. Itu kalau bisa. Kalau enggak bisa ya enggak usah. Ramadannya saja nantilah, begitu ya. Ramadannya saja gitu. Wa qala, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallazi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada pada kekuasaannya. Kata Nabi ini, la khalufu fami shaim, sungguh baunya mulut orang yang berpuasa, adyaku lebih wangi, lebih harum indallahi, di sisi Allah, min rihil miski, daripada baunya misik. Misik itu minyak kasturi. Jadi kata Nabi, orang yang berpuasa biasanya baunya, mulutnya bau kan? Ya apalagi kalau sudah lohor lewat, ngomong deket-deket, wah bau mulutnya tuh. Bau begitu kan? Tapi bau mulut orang yang puasa itu lebih harum di sisi Allah daripada minyak kasturi, misik. Begitu. Jadi nanti di hadapan Allah, nanti di surga, orang yang suka puasa baunya harum. Ngobrol
ente baunya harum benar ya mulutnya. Iya, dulu kan puasa, puasa Ramadan, puasa Senin, Kamis saya kerjakan, puasa sunnah yang lain juga saya kerjakan. Inilah fadilahnya, jadi bau mulut saya harum, wangi, begitu tuh. Bagus. Begitu ya. Kalau di dunia masih lagi puasa, berhadapan dengan orang, kawan tuh, ngobrol memang kadang-kadang bau ya, kadang-kadang bau, apalagi makan sahurnya pakai jengkol ya. Iya, makan sahurnya pakai jengkol, jengkol tua lagi. Ya Allah, pagi-pagi ngobrol tutup tuh. Tapi bau begitu nanti lebih utama, lebih wangi daripada misik. Misik tuh minyak kasturi, minyak kasturi. Ya, sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah disambung, giliran akan datang. Jadi saya ingatkan, besok malam sudah tanggal 1 bulan Rajab. Disunahkan sesudah sholat maghrib baca istighfar Rabbighfirli warhamni watub alayya. Diingat tuh, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Berapa kali? 70 kali sholat maghrib. Begitu sudah salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Tuh, imam jangan baca wirid yang lain dulu. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Tuh, makmumnya ikut. Sudah salat subuh juga begitu. Salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baca Rabbi firli warhamni watub alayya, Rabbi firli warhamni watub alayya 70 kali. Terus kalau salat sendirian boleh, salat sendirian baca assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Baca Rabbi firli warhamni watub alayya, Rabbi firli warhamni watub alayya. Doa Rajab juga dibaca. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Biasa dilakukan. Allahumma barik lana fi rajaba, fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Dibaca, berkailah kami semua, berkailah di bulan Rajab, bulan Rajab dan bulan Syaban. Sampaikanlah ke bulan Ramadan. Bisa kan? Allahumma barik lana fi rajaba, fi rajaba wa syabana, wa balighna ramadana. Berkailah kami semua, berkailah di bulan Rajab, bulan Rajab dan bulan Syaban. Sampaikanlah ke bulan Ramadan. Ya. Allahumma salli ala sayyidina wa bina syafi'ina wa Muhammad. Allahumma salli ala nuril anwar sirril asrar tiriyakal ahyar miftahi babil yazar sayyidina Muhammadin muhtar wa anil adar wa ashabil ahyar adadan ni'amillahi miftari. Allahumma ja'alna wa uladana min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna wa iyahu min ahli syarru wa dhair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa lana syaghian wa la madrudan wa la mahuma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana anzil lana munzalan mubarakan wa khairan munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana arzuqna taqwa wal istiqamah wal qanaata wa husnal khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. 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 Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah.